Apa kabar teman-teman semua? Apakah ada yang rindu saya? Ini sekarang kami kembali lagi Dengan memasak dengan memasak tempe. tempe. Selesai, mau selesai ini berbang datang ini. Ada? Ya bang, ada tuh. Tuh dari mana tuh bang? Wih, paksa-paksa. Ih, doain saya asal main tanya-tanya tuh bang. Tanya-tanya. Orang mana? Kau tahu juga bang, saya juga masih takut bang. Jangan, jangan, jangan. Bersama siapa di dapur? Sendiri? Apa lagi sih bang? Hah? Oh. Yo bilang, apa kabar rekan-rekan? Begitu toh. Apa kabar teman-teman? Ada yang rindu saya kah? Siap. Begitu toh, coba bilang gitu. Apa kabar teman-teman semua? Apakah ada yang rindu saya? Ini sekarang kami kembali lagi dengan memasak tempe. Tempe selesai, mau selesai ini berbang datang ini. Ya, tadi boleh ya. Saya dari lapangan tembak sana, abangmu Azrul bilang Oscar katanya lagi jakam bang. Oh siap. Berarti dia di dapur ini. Belangkon aman? Jangan, pokoknya jangan kebuang ya. Siap bang, aman. Hari ini apa? Ayam. Mau bikin menu apa ini ayam? Mau dimasak apa? Sup. Bisa kan? Bisa. Andre, Oscar dia bisa masak sup pak. Oh ini bahan-bahannya. Sup ayam. Pokoknya kalau rasa badan tidak enak, aduh kamu tidak ada nomornya abang ya, kalau pas pegang HP kan bisa hubungi abang tuh. Biar saya rebuskan ramuan itu. Intinya jangan telat makan aja deh. Cara-cara iris tempe juga. Saya kira Satri, kamu jaga Satri. Iya, Bang. Ini kita mau tanya nanti. Ini laki-laki is suami idaman memang. Siapa? Bukan kok cuma jago masak. Apa masak nasi ini sekarang dia masak lauk ini tempe sama sup ini dia mau bikin sup ayam ini. Tapi itu bang ada yang bilang begini bang, bagaimana katanya mau kirimkan saya makan bang, lewat mana bang, lewat udara baru, nanti kalau lewat udara nanti angin yang makan ke siapa dia. Intinya maksudnya kalau di chat dibalas sewajar-wajarnya aja deh. Oh. Siapapun yang ngechat, intinya dibalas sewajar-wajarnya. Jangan sampai maksudnya kamu ngasih PHP atau janji-janji palsu lah. Kan kita bersaudara banyak-banyak orang nggak apa-apa. Banyak saudara, banyak teman kan enak. Semua anggap aja teman, jangan mikir yang ini. Kalau jodoh kamu ditakdirkan sama orang Jawa, yo pasti nggak akan kemana. Pasti ada jalan ceritanya. Sampai kemarin abang ada yang ngomen, pokoknya kawal Bang Oscar sampai dia dapat orang Jawa, bang. Oke, ACC. Support. Tapi kalau bawang itu dek, pisaumu tusuk pakai bawang merah. Pisaunya ditusuk pakai bawang merah biar tidak pedis matamu. Katanya begitu jadi. Kamu kidal kan? Kidal. Kalau pisau apa kegiatan? Pisau. Pisau. Cuma bongkar dulu. Kenapa
Satrinya, satrinya gantian kan? Satri. Ya, gantian, Bang. Nanti misalnya di depan kalau menurut saya nanti. Ya, ini kan kesemuan sama ini, Bang. Kadai, terus nanti di ini. Nanti di depan baru saya sama pada cek. Habis dikupas dia diapain ini? Selam. Habis mukas. Digiling. Digiling. Digiling yang campur. Semua ini. Ini satu dua ini lagi giling. Kalau ini iris. Enggak pakai bawang putih. Bawang putihnya habis. Habis. Berarti sudah move on, betul-betul move on ini ya? Siap. Iyalah. Lembaran baru sekarang. Buka lembaran baru tuh. Tapi belum dapat juga, Bang. Ini teman-teman yang kangen sama Mas Oscar ini, dia lagi masak ini. Iya. Intinya masih seleksi, Bang. Harus seleksi. Iya. Betul-betul seleksi, bukannya memilah-milah, tidak, tapi cari istri itu yang betul-betul intinya itu tahu masak. Iya. Lo laki-lakinya pintar masak kok, masa istri tertemu iya. Masak lagi, aduh. Itu masa gue bingung ya. Buat kamu yang nonton video ini yang jago masak, salah satunya jago masak, ya itulah istri damai. Yuk. Es mangan? Sudah. Mangan pakai apa? Ya pakai sini ya. Sayur. Lauknya? Telur. Telur. Tahu bahasa Jawanya telur enggak? Tahu. Ndok. Ndok. Kalau nasi tahu nggak? Segul. Harus bisa. Ingat nggak 1-10? Siji, loro, telu, papat, lima. Masih, Bang. Masih saya belajar sama ini, Bang. Tangan. Masih jauh ini, Bang. Kayak udah nih. Sarapan paginya Mas Oscar, lauknya ndok. Lauk itu bahasa Jawanya lawoh. Lawoh. Lawoh ndok. Kalau bawang merah itu bahasa Jawanya brambang. Bawang merah itu brambang. Iya. Kalau yang kamu pegang itu pisau itu bedok. Kalau di chat, ini balas pakai bahasa Jawa aja. Tidak, Bang. Ada juga yang pakai bahasa Jawa, tapi bingung juga saya, Bang. Mau balas ke apa, Bang? Oh, ada yang chat kamu pakai bahasa Jawa? Siap, Bang. Saya bingung, Bang. Apa ini? Intinya ya, pesannya Abang, jangan kasih. Maksudnya kalau mau di chat itu balas sewajarnya aja, jangan PHP orang gitu. Berteman kan bagus kalau kita punya banyak teman, apalagi kalau kita belum beristri. Kalau sudah beristri ya jangan. Kalau belum beristri kan bergaul sama siapapun nggak masalah, tapi ya lihat-lihat. Ada seniormu, orang Yahukimu itu istrinya orang Medan dah, baca calon pacarnya Bang John Lumanese, istrinya orang Solo, anak sudah dua. Bang Ridwan orang Papak, istrinya orang Jawa Tengah, anak sudah dua. Kamu pasti bisa kalau kamu memang betul-betul punya keinginan dari orang Jawa.
Dari kemarin saya tarik kami. Kamu tahu kemarin satu keliling sama abangmu Mateis, ada seniormu orang Merauke. Dia baru turun dari pedalaman. Iya. Saya boncengan sama dia ke barakmu, tapi kamu nggak ada sore-sore. Sorenya, Pak. Kami di Lepang Timur, Pak. Oh iya, kayaknya. Nanti kapan-kapan kita ke dia, toh. Iya, Pak. Dia sudah nikah, istrinya lagi cuti lahiran, toh. Istrinya orang mana? Istrinya orang Banda. Banda, iya. Itu orang Banda ya, bukan orang Papua. Iya, istrinya. Tapi dia dulu pernah kecelakaan tuh. Nanti kalau ketemu dia tuh nanti cerita-cerita. Sore kan. Kamu satu hari ini sampai sore kan? Kerja. Iya, sore, Bang. Datang. Kalau free aja tuh, tapi enggak ada free-nya apa kan? Free-nya malam aja, malam istirahat. Banyak itu ya, beli sudah. Iya, masa masih kurang segitu? Siapa buat sore lagi, Bang? Sore tidak perlu kupas lagi. Oh. Tapi sebanyak itu ya. Ini apa cuma? Terpenggilingannya ini. Iya, Bang. Giling sudah, nggak mau giling. Giling. Hah? Ini gini sudah. Sebentar. Bang. Oh, sebentar. Tadi kami kan kupas bawang, sekarang kami gilingnya campur cabai, bawang sama tomat. Caranya. Master Chef, Mas Oscar Master Chef. Buat. Caranya begini. Jadi kamu yang tidak tahu, ikutilah contoh di sini. Harus belajar. Harus belajar masak dari kecil supaya istri tidak capek. Gitu loh, Mas. Sekarang kamu giliran ya. Sudah takarannya juga ya? Ya, Bang. Sudah takarannya juga ya? Masak. Ya. Nanti ya, dicampur nanti ini itu. Ini tadi yang dibuat. Nah, ini ayamnya, ini sayurnya. Dikarenakan mau Jumatan, kalau mau tunggu sampai mateng ya kita nggak bisa Jumatan. Ya.
kata-kata penutup. Yo. Jangan bosan-bosannya nonton video saya. Ikuti jangan terus. Ikuti terus. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, dikarenakan hari Jumat, kita mau Jumatan. Videonya cukup sampai di sini dulu. Ditunggu aja part selanjutnya. Sekarang Mas Oscar dia mau apa ini? Mau cabut dagingnya. Cabut-cabut dagingnya. Kalau mau tunggu hasilnya lama ini. Jadi cukup sekian dulu videonya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Dik. Siap. Oke. Insyaallah.